isu pengkerobohan ruang udara oleh pesawat perang negara asing semestinya dipandang serius oleh Malaysia. Jika pesawat tentera atau angkatan udara negara asing mampu memasuki ruang udara Malaysia sebebasnya, maka ia adalah sesuatu yang mengaibkan. Ianya mempersoalkan kemampuan sistem pertahanan Malaysia untuk menangkis dan mencegah pencerobohan ruang udara negara. Ianya membabitkan kedaulatan negara. Malaysia sememangnya harus memperuntukkan bajet untuk membeli pesawat awak ataupun Airborne Early Warning and Control System. Malaysia sememangnya harus melengkapi ketiga-tiga cabang angkatan tentera dengan aset-aset canggih dan selari dengan kehendak serta keperluan semasa. Sistem radar yang ada tidak memadai untuk mengawasi ruang udara yang begitu luas merentasi Laut China Selatan daripada Semenanjung hingga ke Borneo. Malaysia benar-benar perlu memiliki awak untuk meningkat keupayaan, kecekapan dan kemampuan melindungi negara daripada ancaman musuh melalui udara. Kita tidak boleh mempersalahkan sesiapa jika sesuatu yang tidak diingini berlaku jika tidak melengkapi negara dengan aset-aset yang diperlukan. Malaysia memerlukan sekurang-kurangnya 6 buah awak untuk melengkapi aset pertahanan udara yang canggih. Malaysia memiliki pesawat seperti Su-30MKM, FA-18B Hornet, Hawk serta sistem penangkis pesawat termasuk peluru berpandu. Ini tidak termasuklah MiG-29N yang telah direhatkan. Namun demikian, ianya tidak memadai tanpa awak. Di kalangan negara-negara ASEAN, hanya Singapura memiliki AWACS iaitu jenis Grumman, itu Hawkeye sebanyak 4 buah dan telah menempah pesawat G550 Falcon daripada Israel untuk mempertingkatkan kawalan dan sistem amaran awal daripada udara. Walaupun sebuah negara pulau yang kecil, Singapura sedar akan kepentingan AWACS memandangkan negara itu adalah sebuah ekonomi yang bergantung sepenuhnya kepada perdagangan. Singapura ingin melihat laluan-laluan laut dan udara ke Republik itu selamat dan bebas daripada sebarang ancaman. Oleh itu, pengawasan daripada udara amat-amatlah penting. Dikatakan apabila pesawat itu Hawkeye Singapura lepas landas daripada pangkalannya di Paya Lebar, sistem radarnya dikatakan mampu meliputi kawasan luas sehingga ke Kuantan, Pahang. Ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan oleh kebanyakan sistem radar daratan. Begitulah pentingnya AWACS untuk mengawasi ruang udara sesebuah negara. Manakala jiran kita di sebelah utara pula, Thailand, juga telah memesan sekurang-kurangnya 10 AWACS jenis Sub S-1000 Air-I. Manakala Indonesia juga berminat untuk memiliki AWACS. AWACS adalah aset yang amat perlu dimiliki oleh Malaysia dan seharusnya menjadikan ianya sebagai keutamaan keperluan pertahanan dengan membeli AWACS sama ada yang bersaiz besar seperti itu Hawkeye ataupun sederhana seperti Sub S-1000 Air-I. Konsep pertahanan menyeluruh yang diamalkan oleh Malaysia semestinya menyeluruh di dalam erti kata sebenar dan untuk menjadikannya kenyataan, maka Malaysia semestinya memiliki pesawat AWACS. Ini adalah sekadar pandangan peribadi admin. Jika anda mempunyai pandangan, sila kongsikan di ruangan komen di bawah.